Pemirsa, juru parkir dan petugas Dinas Perhubungan Kota Medan terlibat keributan di seputar Jalan Jawa Medan Sumatera Utara. Keributan diduga terkait penolakan parkir berlangganan oleh juru parkir. Video amatir merekam keributan yang terjadi antara juru parkir dengan petugas Dinas Perhubungan Medan di seputaran Jalan Jawa Medan Sumatera Utara Jumat siang. Diduga keributan ini terjadi karena juru parkir yang biasa mengutip parkir di sekitar lokasi menolak dengan kehadiran petugas Dishub yang sedang mensosialisasikan parkir berlangganan. Baku hantam pun tak terhindarkan antara keduanya. Meskipun sempat dilerai warga sekitar, pertikaian antara keduanya pun semakin memanas saat sang juru parkir menarik kerah baju petugas Dishub. Ariel, pedagang yang berada sekitar lokasi, mengatakan diduga jukir menolak Perwal Kota Medan terkait parkir berlangganan. Sama orang Dishub itu dengar. Soalnya aku di sini, ributnya di sana. Mau tinggal pun enggak bisa lah. Ya sempat berpukulan, makanya sampai di bawah yang berpukulan itu yang bersangkutan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 karyawan pabrik diringkus polisi karena diduga mencuri 2 ton jagung di gudang perusahaan tempat mereka bekerja di Sugowa, Sulawesi Selatan. Uang hasil penjualan barang curian diduga dipakai salah satu pelaku untuk bermain judi online. Seorang sekuriti ini cuma bisa pasrah saat diringkus tim Catanras Satreskrim Polres Goa saat sedang bertugas jaga di pos sekuriti pabrik di Jalan Poros Panciru, Kecamatan Bajeng. Ibu pelaku yang melihat anaknya ditangkap histeris dan menolak anaknya dituduh sebagai pencuri di tempatnya bekerja. Selanjutnya, polisi melakukan pengembangan dan menangkap 3 pelaku lainnya yang juga bekerja sebagai sekuriti di pabrik yang sama. Polisi juga menyita sebuah mobil pickup yang digunakan komplotan pelaku untuk mengangkut jagung curian sebagai barang bukti. Modus para pelaku dengan mematikan listrik di dalam kawasan pabrik jagung, kemudian diam-diam mengangkut 2 ton jagung dari gudang menggunakan mobil pickup. Pencurian terkuak setelah pemilik pabrik curiga melihat kunci gembok gudang dalam kondisi rusak. Yaitu berawal dari karyawan, salah satu karyawan yang membuka grendel atau gembok pintu gudang, dan setelah terbuka, selanjutnya para pelaku masuk dengan membuka gembok yang lain. Keempat pelaku kini dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Sementara satu pelaku lainnya saat ini masih dalam pengejaran petugas. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas kepolisian menangkap seorang karyawan SPBU yang juga pengedar narkoba di Bangkalan, Jawa Timur. Mirisnya, saat ditangkap tersangka dalam kondisi pengaruh narkoba. Inilah LH hanya bisa terdiam saat sejumlah petugas Satnarkoba Polres Bangkalan menggerebek rumah pelaku di Kampung Sebane, Kelurahan Bancaran, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dalam kondisi masih di bawah pengaruh obat terlarang, pelaku sesekali menjawab pertanyaan polisi yang melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba serta alat hisap sabu di salah satu kotak lemari miliknya. Usai dilakukan pemeriksaan, polisi kemudian membawa tersangka ke Mapolres Bangkalan beserta barang bukti yang ditemukan, yakni sabu hampir 5 gram, 3 buah timbangan digital, serta 1 kantong plastik berisi puluhan plastik klip kecil. Penangkapan tersangka sendiri berawal dari laporan warga terkait aktivitas berjualan narkoba selain menjadi karyawan di salah satu SPBU. Tersangka bahkan sudah beberapa kali mendapatkan peringatan dan teguran tetangganya, namun selalu dihiraukan. Kepada polisi, tersangka LH mengaku ia mendapatkan suplai narkoba dari seorang warga Bangkalan berinisial MU yang kini ditetapkan sebagai DPO pihak kepolisian. Ketika dilakukan pengecekan, penggeledahan di rumah, didapatkan barang bukti sabu-sabu kurang lebih 4 gram lebih. Sudah memakai dan sisanya dijual kepada teman-teman. Tersangka LH dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Sebanyak 3 pemuda diduga sindikat peredaran sabu ditangkap petugas kepolisian dari Polsek Metro Pusat, Kota Metro Lampung di sebuah rumah kosong tidak berpenghuni. Ketiganya diamankan saat sedang asik mengemas paket sabu yang akan dijual sambil menikmati tembakau sintetis dan ganja.
Saya urin nanti. Iya. Nah. Tiga orang pemuda diduga merupakan sindikat pengedar sabu berhasil diamankan tim Satreskrim Polsek Metro Pusat, Kota Metro Provinsi Lampung. Ketiganya ditangkap saat sedang mengemaskan narkotika jenis sabu ke beberapa paket kecil yang rencananya akan dipasarkan di Kabupaten Lampung Timur. Ketiganya diamankan di sebuah rumah kosong usai petugas mendapatkan laporan masyarakat yang merasa janggal melihat aktivitas beberapa orang di rumah tak berpenghuni. Polisi turut mengamankan barang bukti sabu seberat 3,44 gram, alat hisap, pirex, ganja seberat 1,44 gram, timbangan digital, dan tembakau sintetis seberat 88 gram. Mereka melancarkan aksinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Mereka adalah bandar menggunakan akun Instagram yang pasarnya atau konsumennya berada di wilayah Bandar Lampung. Saat ini ketiga tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Kota Metro dan para tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Kota Metro Lampung, Timus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, takut ditindak karena tidak mengenakan helm, seorang pemotor di Sidoarjo, Jawa Timur nekat melawan petugas dengan menambah kecepatan motornya. Akibatnya petugas sempat terseret motor saat berusaha menghentikan motor tersebut yang menyebabkan luka di bagian kepala. Inilah aksi seorang polisi lalu lintas saat terseret motor seorang pelanggar yang akan melarikan diri ketika akan ditindak. Kejadian bermula saat Aibtu Yudi berusaha menghentikan seorang pemotor bernama Afarid Setiawan lantaran tidak mengenakan helm. Pemotor yang takut ditindak berusaha melarikan diri dengan menambah kecepatan motornya, sementara petugas yang memegang motor tersebut ikut terseret motor sejauh 50 meter. Motor akhirnya terhenti setelah pemotor dan petugas terjatuh hingga mengakibatkan petugas mengalami luka di bagian kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tahu kesalahannya apa? Tahu. Dihentikan polisi. Nggak pakai helm. Ya. Terus melarikan, ya. Maksudnya takut. Takut. Takut polisinya toh? Polisinya. Takut polisinya. Oh, soalnya buru-buru. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, pemotor telah diamankan dan diperiksa petugas unit Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengamuk merusak sebuah warung karaoke yang diduga menjual bira serta menyediakan perempuan-perempuan seksi. Warga meminta agar warung tersebut ditutup atau dibongkar selamanya. Dengan penuh emosi, puluhan warga mendatangi warung karaoke yang berada di tepi jalan Desa Kuaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga kemudian mengobrak-abrik warung tersebut dan mencari penjual yang dicurigai bersembunyi di dalam. Namun juga bocor sehingga pemilik warung maupun wanita-wanita seksi yang biasanya melayani di warung ini sudah kabur lebih dulu sebelum warga datang. Polisi yang mendengar adanya aksi warga tersebut langsung datang ke lokasi. Polisi berusaha meredam emosi warga yang hendak merobohkan warung tersebut. Warga mengaku geram dengan adanya warung karaoke di tepi jalan desanya ini. Karena tak hanya sekedar menjual makanan saja, warung ini juga menyediakan layanan karaoke, minuman keras, dan wanita-wanita seksi. Apalagi setiap waktu sholat, mereka dibuat bising dengan suara musik karaoke yang terdengar hingga ke permukiman warga. Warga menuntut aparat terkait segera menutup permanen atau membongkar warung ini. Dari Koramil juga melaksanakan pengecekan ke sini, namun toko yang dicurigai tutup. Namun sekarang kita polis lain, warga sini tidak menghendaki. Ya, ini ada keluhan masyarakat Kuaron, sama Dusun Rem sama Kuaron. Harapan masyarakat Kuaron hari ini, toko-toko beras tidak ada di Kuaron. Atas tuntutan warga tersebut, pihak kepolisian maupun pemerintah desa, Kuaron meminta waktu 2 hari. Pemdes dan Polsek Diwek akan segera memanggil pemilik warung untuk menutup dan membongkar sendiri warungnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhlar Bagus, iNews melaporkan.